Pelarangan sementara peredaran sirup obat yang mengandung etilen glikol atau EG dan etilen glikol atau DEG membawa kekhawatiran bagi para orang tua, khususnya mereka yang memiliki anak balita yang susah minum obat. Obat racikan atau puyer sering jadi kendala buat orang tua meminumkan obat ke anak karena pahit. Beberapa orang tua memilih menjaga pola makan yang sehat agar anak tidak cepat batuk pilek dan demam, khususnya pada musim hujan ini. Pasti khawatir ya, karena kita yang ada di rumah kan pasti obat-obat itu yang umumnya ada. Jadi kita takut kalau anak dibuat sakit, terus kita bingung lah mau kasih obat apa. Pasti bingung. Saya sebagai orang tua jelas khawatir lah ya. Karena kalau dilihat dari obat-obat itu tuh termasuk obat yang cukup lumayan lah ya, lumayan sering digunakan. Karena kan biasanya kalau anak demam, untuk pilek di awal gitu, pasti dikasih, kalau di atas 3 tahun sih ya, kalau saya ya, atau 2 tahun lah ya ke atas, itu saya kasih sirup yang dijual bebas di apotek dulu. Kalau 3 hari, jarda, baru saya bawa ke dokter spesialis anak, itu sampai dikasih itu ya. Maksudnya selama ini kan kita beli obat, walaupun di apotek ya, itu kan udah sesuai sama ada BP POM-nya, udah jelas gitu. Tapi tiba-tiba sekarang harus ditarik semua, bukan semua ya, sejauh ini masih 5 gitu. Cuman nggak tahu, masih deg-degan juga apakah nantinya akan nambah-nambah lagi list-nya gitu kan. Jadi ya cukup meresahkan gitu, deg-degan gitu kan, ini aman nggak gitu. Belum pernah sih, sebenarnya dia memang lebih ke obat-obatannya memang sirup ya. Karena kan kalau dibandingkan dengan puyer yang dari segi rasa juga kan pasti beda kan ya. Kalau sirup itu udah jelas udah manis. Jadi kita sebagai orang tua tuh effortnya itu kecil gitu kan. Untuk ya kan, untuk anak itu kan pasti dia udah pasti nolak kan. Mau itu dibilang manis, mau pahit gitu. Yang manis aja ditolak kadang, apalagi kan yang pahit gitu rasanya. Nah yang paling gampang sebenarnya untuk anak-anak itu kan memang sirup ya. Kandungan zat pelarut EG dan DEG dicurigai menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tengah melakukan pengujian secara bertahap terhadap sirup obat yang terdaftar dan beredar di Indonesia yang diduga mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Di Jawa Timur, kasus gagal ginjal akut pada anak cukup mengkhawatirkan. Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur mencatat ada 24 kasus gagal ginjal akut pada anak. Di Jatim sampai dengan hari Kamis kemarin itu ada 24 anak, ya, 15 di Surabaya dan 9 di Malang. Kenapa hanya Surabaya dan Malang? Itu merupakan pusat rujukan yang bisa melakukan pengobatan cuci darah hemodialisa. Sehingga akhirnya pasien-pasien itu dari daerah Jatim itu dirujuk ke 2 rumah sakit itu. 9 di Malang, meninggal 3, dan 15 di Surabaya, meninggal 10. Itu September yang lalu itu. Dikutip dari situs resmi BPOM RI, hasil sampling dan pengujian terhadap 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober 2022, ada 5 produk sirup obat yang memiliki kandungan EG melebihi ambang batas aman. Meski demikian, selain penggunaan sirup obat, ada faktor lain penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus, bakteri, serta sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Ardia Putri, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.